Oke guys, kembali lagi di channel RD Kenji, channel tersip di pokoknya. Baik teman-teman di sini, sekarang saya ingin memberikan pembuktian kepada teman-teman semua tentang aplikasi P2P, apakah bisa dicairkan poin dolarnya untuk kesekian kalinya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi P2P-nya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencairkan 710 viewpoint atau 710 dolar atau setara dengan 10 juta rupiah. Ya, teman-teman, di sini sebelumnya 126,86 dolar sudah 10 per 10. Sekarang kita klaim, kemudian masukkan kode captionnya. Kemudian konfirmasi sukses. Kita refresh dengan tarik ke bawah menjadi 1136,56 dolar. Baik, teman-teman. Sekarang saya ingin mencairkan sebesar 710 viewpoint atau 710 dolar ya teman-teman ya. Kita ke EC terlebih dahulu. Nah ini, di akun yang ini sebelumnya sudah ada 160 viewpoint ya teman-teman ya. Berarti kalau mau 710 VP itu kurang 550 viewpoint lagi teman-teman ya. Sekarang saya punya 1000 viewpoint teman-teman, sangat cukup sekali. Sekarang kita ke malfunction, kemudian send. Nah di sini kita isikan berapa yang ingin kita kirimkan ke EC yang nanti akan kita cairkan. Karena di EC sudah ada 160, berarti sekarang tinggal saya ketikkan 550 agar jumlahnya menjadi 710 viewpoint. Dan di akun ini saya sudah level 5 sehingga 25%, sehingga totalnya memerlukan sekian. Saldo saya sekian, sangat cukup sekali. Di sini kita masukkan password keduanya. Masukkan password kedua. Baik teman-teman, ini sudah saya masukkan password keduanya. Kemudian kita checklist. Nah, di sini kita request OTP, request kode OTP-nya. Nanti akan dikirimkan via Telegram. Oke, untuk kodenya sudah masuk teman-teman ya. 763607. Kemudian kita transfer now. Transfer sukses. Sekarang kita kembali ke EC ya teman-teman ya. Kita refresh. Wop. Ternyata logout, disuruh login. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah ini saya sudah masukkan nomor teleponnya, kata sandi 1, kata sandi 2, dan kode captcha-nya. Sekarang kita login. Kemudian sekarang ke saya teman-teman ya. Nah ini sudah ready 710 viewpoint teman-teman. Dan 1 viewpoint itu sama dengan 1 dolar teman-teman. Dolar hari ini adalah 142.000. Artinya saya ingin mencairkan 710 dikali 14.200 teman-teman, 10 juta ya teman-teman ya. Oke, kita akan cairkan. Nah untuk mencairkannya sekarang kita ke jual ya teman-teman. Di sini ada list yang bisa kita cairkan, ke akun mana yang akan kita cairkan. Di sini banyak sekali teman-teman ya, tinggal milih saja sebenarnya. Ada yang 250 VP, harga dolar sekarang 14.200, jadi 3.550.000 yang ini ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ada lagi, tapi ini sekarang saya ingin carikan akun pencairannya. Nah ini sudah ada akun pencairannya sebesar 300, 300, dan 110 teman-teman ya. Ini udah ada 3 pesanan, totalnya 710 viewpoint atau 710 dolar. Nah ini 4.260.000, 4.260.000, dan 1.562.000, jadi total
10 juta lebih ya teman-teman ya. Kita jual, setuju, konfirmasi. Nah ini sesuai dengan request. Sekarang kita konfirmasi, masukkan password kedua. Sudah masukkan password kedua, tinggal konfirmasi. Nah nanti akan dikirimkan ke nomor rekening saya teman-teman ya. Kemudian sekarang yang 300 kedua kita klik konfirmasi. Konfirmasi, masukkan password kedua. Sudah saya masukkan password kedua, sekarang konfirmasi. $600 sudah masuk ya teman-teman ya. Nanti akan ditransfer ke nomor rekening saya. Kemudian yang terakhir 110 VIP. Konfirmasi. Konfirmasi. Masukkan password kedua. Sudah saya masukkan password kedua, sekarang konfirmasi. Nah, ini sudah terkonfirmasi semua untuk pencairannya. Sekarang kita ke saya, kemudian ke transaksi saya. Nah ini ya teman-teman, 1, 2, 3, ada $710. Oke, kita tunggu untuk bukti transfer dari pembeli ya. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada informasi bahwa pembeli telah mengupload bukti transfernya ya. Dan ini Vpoint saya sekarang 0. Nah, ini ada pemberitahuannya ya di sini teman-teman ya. Sekarang kita ke saya, kemudian transaksi saya. Nah, ini sudah ada bukti uploadnya ya teman-teman ya. Sebesar 710 Vpoint atau dolar dan sebesar 10.088.500 ya teman-teman ya. Untuk membuktikan kita menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman 10.082, sama ya teman-teman ya nominalnya karena ada biaya admin. Dan setelah saya cek ke mobile banking pun ternyata sudah masuk teman-teman ya, 10.082.000. Kita perhatikan nih tanggal 30 Januari jam 9.48 ya teman-teman ya, 9.48. kita kembali ke sini, kita bisa lihat di sini jamnya teman-teman, tanggal 30 Januari 2021, jamnya jam 9 lebih 48 menit ya, atau jam 10 kurang 12 menit. Artinya uang sudah masuk. Sekarang saya tinggal konfirmasi. Konfirmasi, request OTP. Oke, kode OTP-nya sudah masuk. Kita masukkan 132 132 698. Ya. Oke, ini bersukses. Kita beri nilai 5. Kemudian konfirmasi yang kedua. Request OTP kembali. Nah, ini sudah saya masukkan kodenya. Sekarang kita ya konfirmasi. Dan 3 pesanan, kita kasih bintang 5 dulu ya. Nah, 3 pesanan sudah selesai teman-teman. 710 dolar ya. Oke, untuk proses pencairannya alhamdulillah telah selesai teman-teman ya, sudah masuk ke rekening saya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.